Terungkap inilah manfaat dan khasiat tasbih buah makanan seribu jin. Tasbih buah makanan seribu jin merupakan tasbih yang terbuat dari rudraksa atau jenitri yang telah dilakukan ritual secara khusus sehingga auranya sudah terbuka untuk maksud dan tujuan gaib seperti dalam khasiat. Tasbih rudraksa ini beda dengan rudraksa yang ada di pasaran. Karena di tempat kami tasbih yang berhasiat dan bertuah. Tasbih buah makanan seribu jin ini mempunyai khasiat insya Allah untuk makanan jin. Mengundang jin mendatangkan khodam, makanan pusaka, makanan mustika dapat melancarkan peredaran darah, mengurangi tekanan stres, mengatasi ketakutan, menormalkan tekanan darah, dan mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Jenitri secara fisika mempunyai sifat elektromagnetik. Ada sebagian yang menyebut bioelektrik yang dapat melancarkan aliran darah dan memberi ketenangan. Pikiran pada pemakainya dapat juga guna perlindungan dan kebahagiaan. Tasbih buah makanan seribu jin hanya diresize tanpa editan sama sekali. Kami tampilkan jarak dekat sehingga Anda bisa melihat tanpa ada yang disembunyikan kekurangan dan kelebihannya. Bagi kami, kejujuran dan kepuasan Anda yang utama, dan bukan mengutamakan keuntungan semata. Cara perawatan tasbih buah makanan seribu jin secara gaib sangatlah mudah, cukup menyandingkan minyak perawatan pusaka, dan membuka penutupnya. Jika Anda mau oleskan itu lebih baik, lakukan satu malam penuh setiap malam, Jumat Kliwon, atau malam Selasa Kliwon, atau setiap tanggal. Lahir Anda, jika Anda lupa memberi minyak, tidak akan ada efek samping. Hanya energi spiritual kurang maksimal. Cara perawatan tasbih buah makanan seribu jin secara fisik tetap sangat dibutuhkan, terutama bagi pecinta barang antik. Cara perawatan secara fisik cukup disimpan di tempat yang kering, tidak lembab. Pantangan tasbih buah makanan seribu jin dilarang menyembahnya karena hanya kepada Tuhan kita wajib menyembah. Selebihnya karena proses mendapatkannya dengan jalan yang baik tanpa ada unsur perjanjian tumbal. Dengan para khodam dan para jin, maka pusaka tersebut tidak ada pantangan sama sekali. Bisa untuk semua agama, bisa dimiliki bagi yang sudah atau belum mempunyai pusaka. Mantra tasbih buah makanan seribu jin. Tidak ada mantra apapun dan doa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Efek samping tasbih buah makanan seribu jin. Saat lupa dalam memberi minyak. Terbawa ke toilet. Satu tempat dengan pusaka lain dan sebagainya. Sangatlah aman dan tidak ada efek samping negatif. Warisan tasbih buah makanan seribu jin bisa diwariskan ke anak. Cucu. Istri. Saudara kerabat, sahabat dan siapapun. Proses pemberian warisan pusaka cukup Anda berniat dalam hati dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Yang paling dalam, terungkap inilah manfaat dan khasiat tasbih buah makanan seribu jin, subscribe di Puang Barania.